Di hadis Imam Ahmad, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu bertanya langsung kepada Rasulullah. Qila Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sebenarnya siapakah yang kau maksud? Kaum yang dulunya kere miskin, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, penggembala ternak, tiba-tiba menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Lalu mereka berlomba-lomba dan saling berbangga-bangga mendirikan gedung-gedung yang tinggi-tinggi, dan itu adalah tanda sangat dekatnya kiamat akan terjadi, ya Rasulullah. Siapakah yang engkau maksud itu?" Jawaban Nabi singkat saja, "Humul Arab." Arab dulu miskin, kere, tapi mendadak menjadi kaya raya dan mereka berlomba-lomba serta berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temukan, kata Rasulullah, maka jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat